Berikut ini cara untuk mematikan HP Redmi tanpa tombol. Ada dua cara yang bisa kalian lakukan. Jadi pilih setelan, pilih aksesibilitas, pilih menu aksesibilitas, pilih aktifkan tombol yang di bawah ini, pilih izinkan, pilih oke. Nah, ada tombol melayang di sini. Ini dia sudah ada tombol powernya, pilih dan pilih matikan. Jadi tanpa tekan tombol apapun, menu ini sudah muncul. Cara terakhir yang bisa kalian lakukan cukup simpel dan dia sudah ada menu bawaannya. Jadi cukup tarik seperti ini. Nah, sudah ada tombol powernya tanpa harus pakai menu pertama tadi. Pilih di sini. Dan kalian lihat tombol power sudah muncul. Untuk mematikan cukup ketuk satu kali lagi di bagian ini. Nanti HP-nya akan mati. Silakan dicoba dua cara mematikan HP Redmi tanpa tombol power.